Kita tolong member kita ke Switch. Jangan main-main, baik. Arah, tak apa guys. Kita gerak sana lah. Let's go. Oh, nampaknya ada enemy dekat belakang aku, guys. Ah, ditembak parah, guys. Bapak apa, baik. Dia PE ni zone mana sakit? Dia pergi ber... Dia pergi gerak ke sana. Zone mana sakit? Ayuh. Boleh looting barang. Payah main dengan dia ni. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sadi. So pada video kali ini korang nampak dekat bundle aku ni kan, confirm ada event yang berkaitan dengan dia, iaitu Faded Wave terbaru guys. Dekat sini ada emote, kalau korang tengok dekat sini emote dia dengan penguin. Okay, seterusnya yang ni UMP Digital Dasher guys. Okay, kalau korang tengok dekat attribute dia, rate of fire 2, reload speed 1. Okay, magazine dia kurang lah dekat sini guys. Okay guys, so nama tajuk dia dekat sini Tis Wager emote. Okay, dekat sini ada emote dia. Okay, yang ni kita boleh try main dekat, kita try Battle Royale lah guys. Kita akan main rank. Okay, tanpa memasa kita akan buang 2. Okay, item yang aku dah ada dekat sini, yang ni aku akan buang. Yang ni pun aku akan buang. Yang ni kita tak payah buang. Yang ni aku boleh ada. Okay, kita akan buang yang ni guys. Okay, let's go. Okay, so dah settle. Sekejap. Yang ni kita screenshot dulu. Sekejap kita serap. Okay guys, let's go. Kita akan spin dengan 9 diamond awal-awal. Okay, yang ni memang korang dah tahu, kalau Faded Wheel mesti aku tak luck guys. So kita terpaksa spin sampai habis. Okay, mungkin dalam 1500 lah guys. Okay, kita lihat. Tak, kita sebenarnya nak item utama guys. Dia bukan nak item lain. Okay, let's go. Adakah kita boleh luck? Dah agak dah. Okay, 149 diamond pula. Oh, tidak guys, gagal. Kita dapat ni Wager yang tadi, warna ungu. Okay, kita dapat ni apa? Memang tak logik kan? Dengan harga ni mahal. Okay guys, kita dapat. Yang ni item utama. Sebab kita dapat UMP dahulu guys. Mantap sekali guys. Okay, nanti kita guna dan juga emote dia. Okay, ni emote dia guys . Okay, je kasih spek mata sebab penguin tu nak kan. Lepas tu je kasih. Lepas tu je ada spek mata di satu. Okay guys, so let's go. Diamond aku 93 je tinggal guys. Okay guys, so dekat sini aku nak bagi tahu satu benda guys . Dekat sini base aku dah tidak lawar. Macam mana ni guys? Emote dia. Okay, yang ni emote dia guys . Mantap sekali. So kita kena guna emote ni. Kita akan gantikan. Aku tak tahu yang ni boleh pakai ramai-ramai ke seorang . Cuba kita try ke masuk mana-mana kan. Lepas tu kita emote. Oh tak ada, ada seorang je. Okay, sorry, maaf terpandu. Okay, so dekat sini emote ni hanya boleh pakai dekat kita je. Dia tak boleh pakai ramai-ramai. Okay, kita tengok dekat UMP guys . UMP, gimana UMP dia? SMG dekat sini guys. Kalau kita bandingkan dengan yang ni, kita tengok apa beza dia. Rate of fire, reload speed. Dia sini ada reload speed . Yang ni rate of fire dan juga damage. Reload speed kurang. Yang ni reload speed bertambah. Okay guys, so kita kena guna guys . Okay guys, so kita dah nampak dah. Okay guys, so kalau korang tengok dekat sini, disebabkan kita dah spin Faded Wheel guys . Kita mendapatkan satu bundle, iaitu Iris. Okay, dekat sini dia kata spend gunakan 700 diamond untuk mendapatkan bundle. Memang senang . Korang spin Faded Wheel, dah settle, korang dapat pula bundle. So kita dapat 2 bundle dekat sini guys . Memang nice sekali guys. Tanpa memaksa kita claim. Okay, kita akan screenshot. Okay, kita tak open dulu . Okay, so kita boleh tengok dia punya bundle dia. Yang ni guys . Bundle dia. Mantap guys. Aku rasa ni karakter lah. Okay guys, karakter baru Iris. Ini bukan sekadar bundle guys . Ini karakter baru. Jom kita tengok karakter dia. Okay, berkemungkinan nanti aku boleh review guys . Yang ni guys, yang ni guys. Berkemungkinan nanti aku akan review di next video guys. Okay guys, so tanpa masa, let's go, kita masuk ke dalam game. Okay guys, so kali ini kita bermain duo rank . Okay guys, dia nak turun ke situ juga. Aduh, payah macam ni. Mantap. Aku yang dapat. Okay guys, kita bantai. Okay,
Lagi satu. Wah, kau mau lari ya? Wah, bantai dia weh. Oh, mantap, kita mendapatkan dua sekali. Okay, kita kena rooting. Aku rasa ada seorang je kat atas tu. Dapat dua kills. Wih, mantap guys. Dan turun sini auto berdarah. Okay guys, so kita looting-looting dulu. Ya, aku gameplay aku dah lain ni. Wih, nampaknya seperti ada landman di atas ni. Macam ada orang yang pasang. Kita try dia. Sebab kita nak guna UMP guys eh. Kita kena cari UMP sini. Alah, ini. Ui, oh! Wish. Kita kena naik atas dulu guys, let's go. Peperangan yang sangat aneh. Wuih, dia dapatkan kill. Not kacak eh nama dia. Ini ada enemy ke? Dah agak. Wuih, nyawa tak ada guys. Kita kena mencari nyawa eh. Kita cari UMP guys eh. Kita nak review UMP tu guys. Nak tengok kehebatan dia. Okay, kita dapat satu. Dua medkit. Kita isi nyawa dulu guys. Ada enemy hujung eh. Wih, dah penuh dah. Tak apa. Okay, terima kasih. Let's go. Eh, mana enemy yang tadi lah? Tadi ganda risau. Emote sekali dulu. Kita emote dulu. Mantap sekali guys. Ini guys, emote dia guys. Ha. So, emote dia. Wih, mantap lah sekali. Lain. Okay guys, let's go. Kita main. Mantap guys, emote dia. Lepas tu, kita ada. Apa ni? UMP. Kita kena cari. Pakai UMP. Cari UMP. Ha. Sorry guys, agak gagap sikit. Aduh. Tapi kita cari UMP guys. UMP, okey, ada enemy. Enemy spot. Ada enemy guys. Okey, ada enemy. Ada enemy di bantai. Okey, kita tembak ada dari belakang. Mantap. Dia mendapatkan kill di situ. Okay, kita tengok ada UMP ke. Tak ada UMP. Ada pun MP5 yang level 1. Mantap. Ini gameplay kita santai-santai guys. Dia tak barbar. Dia tak. Ni apa ni. Dia tak ngendok. Dia santai-santai. Jalan-jalan cari enemy. Okay guys, kita mendapatkan UMP. Mantap sekali guys. Ni kena guna ni guys. Mantap ni UMP terbaru guys. Kalau korang tengok. Wish guys. Ada enemy, ada enemy. No, kill sekarang. Triple kill. Okay, akhirnya. Dia berlarikan diri. Okay, lari kat atas eh. Isi nyawa dulu guys. Weh, aku isau ni. Weh, peperangan aneh adakah? Tu menu loncat tu. Kena end terus, bye. Dia turun bawah, guys. Aduh, dia pergi maju pula. Habis aku. Okay, kat sini ada.
Mantap guys, kita mendapatkan kill. Yes, menggunakan tembakan yang aneh. So, kita kena tolong member kan? Kita tolong member tu. Itu paling penting guys, utama tu. Gila ah. Dapat kau main baik. Aku nasib tukar senjata. Auto delight guys eh. Mantap sekali. Kita tolong member kita guys. Jangan main-main baik. Kita upgrade lah ni guys. Mantap sekali. Beli senjata ni. Peluru kena beli guys. Beli peluru. Beli lagi dah habis. Let's go guys, let's go. Sambung looting guys. Mana cukup looting macam ni. Dia pergi mana? Woi, dia larikan diri. Parah. Sampai guys, kita gerak sana lah. Let's go. Oh, nampaknya ada enemy dekat belakang aku guys. Ah, ditembak. Parah guys. Bapak abai. Dia PE ni Zul mana sakit. Dia pergi ber... Dia pergi gerak ke sana. Zul mana sakit. Ayuh, boleh looting barang. Payah main dengan dia ni. Mati weh. Ni apa dia buat? Sudahlah. Okey, kita tengok jumpa perang guys. Ini kalau dia mati ya, aku tak tahu salah siapa. Eh, mana enemy? Hilang. Ha, tu. Kiri. Belakang, kanan. Lah, dia tak nampak ke. Wih, banyak. Wih, ramai guys enemy. Oh, dia menggunakan UMP kan? Wish. Kita tengok gameplay dia guys. Okey. Boom, hancur, mantap. Oh, knock satu. Oh, gagal. Okeylah guys, sekian itu saja untuk video kali ini guys. Aduh, gagal lah guys. Okeylah guys, so itu jelah untuk video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Dan kalau korang nak aku buat giveaway, korang boleh komen dekat ruangan komen guys. So mungkin di next video kita akan buat giveaway guys. Tapi syarat dia korang kenalah share video ni guys. Share kat kawan-kawan korang biar ramai yang tengok, baru aku semangat untuk buat giveaway guys eh. Okey lah guys, kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Cap Store. Aku letak link di description. Assalamualaikum and bye bye. Itu sahaja untuk video kali ni guys. Emote sekali. Dia tak emote. Okey, mantap guys. Emote kita gagal lah eh. Okey guys, terima kasih.